wabarakatuh. Halo Sobat Gemasi, untuk video kali ini kita akan unboxing sekaligus merakit sebuah tamaya lagi. Nah, kali ini kita akan merakit merek Jinsui, yaitu Hurricane Sony. Seperti apa prosesnya? Simak videonya sampai akhir. Halo Sobat Kemasi, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Kita berjumpa lagi di video unboxing dan merakit mainan, terutama Tamiya ini. Kali ini kita akan merakit Tamiya apa ya? Kita cek bersama-sama. Dan ternyata kali ini kita akan merakit Tamiya merek Jinsui dengan motif Hurricane Sony. Seperti apa produknya, seperti apa cara merakitnya, simak videonya sampai akhir. Untuk merakit sebuah Tamiya seperti ini diperlukan beberapa alat yang harus kalian siapkan. Pertama, antara itu tang potong dan cutter seperti ini. Dan ternyata untuk merek Jinsui ini ada bagian part yang hilang ataupun emang nggak dikasih, kita nggak tahu. Seperti ini hasilnya, hanya terdapat ban busa dan sebagian partnya lagi nggak tahu kemana. Untuk harganya sendiri untuk merek Jinsui ini cukup murah, sekitaran Rp30.000. Misalkan nanti kalian minat untuk membelinya, nanti saya siapkan deskripsi di bawahnya. Untuk merek Jinsui itu sendiri, dalam motifnya pun hampir mirip Tamiya aslinya dan hampir serupa dengan animenya. Oke Sobat Gamasi, kita langsung saja rakit bagian-bagian yang harus kita pasangkan. Dan jangan lupa untuk biasanya untuk decal ataupun stikernya kita usahakan di akhir perakitan biar lebih mudah dan lebih simpel. Oke, selanjutnya kita tes pakai baterai yang seadanya dulu. Nah, kali ini kita pakai baterai ABC, apakah berjalan atau tidak. Kita tes Tamiya-nya. Thank you.
Oke, untuk tahap terakhir kita pasangkan decal ataupun stikernya ke bagian bodi Tamiya-nya. Usahakan sesuai urutan yang tersedia. Dan akhirnya sobat Gamasi selesai juga untuk perakitan Tamiya Hurricane Sonic merek Jinsui ini. Seperti inilah hasilnya. Inilah dia Tamiya Hurricane Sonic merek Jinsui. Seperti itulah sobat Gamasi. Semoga berminat dan terima kasih telah menyimak sampai akhir. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.